Bagi peminat-peminat sukan tanah air, tentunya 1 hingga 6 November ini merupakan sukan para sukma yang akan berlangsung di Kuala Lumpur. Minggu ini 55 Adi Skota membawa seorang jurulatih coach para sukma. Inilah dia, Coach Halim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nampak garang tapi hati dalam ada bunga. Kampung mana Lim kau? Saya asal Teluk Intan bang. Orang Perak lah ni. Apa tak habung? Tapi saya keturunan Jawa bang. Oi, orang Jawa. Nang kono nang kene lah ni. Udah berkeluarga? Sudah bang. Oh, anaknya? Anaknya dua. Bininya? Eh, satu. Sama. Alah, bukan apa. Bukan takut bini, tak berani aja. Apa ni? Hobinya? Hobi mancing bang. Aduh, biasanya lah kalau jurulatih ini kebanyakannya hobi mancing. Sebab utamanya mancing ini mesti banyak kesabaran. Betul. Kalau tak sabar, sekejap aja jorannya patah. Nunggu sejam tak apa, dua jam tak apa, tiga empat jam tak patah jorannya. Dia mesti banyak bersabar. Betul. Mendidik ni mesti banyak bersabar. Jurulatih pun macam tu. Dia betul. Mendidik ni kalau tak sabar, aduh, mati budak-budaknya. Okey, apa ni, Coach Halim ni lebih kepada mencari bakat atlet-atlet para lah. Mencari bakat, lepas tu bawa menjadi atlet pelapis dan seterusnya mewakili negara. Baik, di Sukma 1 hingga 6 November ini, apakah Coach Halim nak lihat atlet para kita? Okey bang, 1 hingga 6 November ni para sukma akan bermula, betul? Ya, ya. Okey, dekat situ nanti saya nak tengok atlet-atlet para yang akan bertanding tu nanti diorang tunjulkan, orang kata diorang tunjukkan bakat yang diorang ada tu nanti. Sebab daripada situlah nanti kita orang akan tengok, kita orang akan nilai dia untuk diketengahkan. Untuk kita bawa training dekat Pijali ni. Macam mana seorang jurulatih para ni, kalau atlet normal ni mungkin senang kita nak tengoklah sikit kan. Jurulatih para ni nak melihat atlet-atlet kurang upaya ni, bakat mereka dari kacamata seorang jurulatih yang mungkin ada garis panduan. Macam mana nak menilai tu? Macam mana ikut? Okey bang. Kalau macam saya lebih pada balingan. Saya first saya akan tengok pada saiz ukuran badan dia. Sebab saiz ukuran badan tu orang kata penting. Biasa juga ada kategori berat badan ke? Ada macam apa ni, heavyweight ke, lightweight ke? Tak ada. Para tak ada. Untuk acara olahraga balingan ni, kalau terlampau besar tu kita boleh bagi, kira orang kata kalau dia terlampau besar, tinggi, itu advantage lah. Tapi kalau terlampau besar, gemuk tu, kita boleh bagi dia kecil sikit. Kita buat bagi dia kecil sikit macam tu. Lepas para sukma ni, nanti kita akan kumpulkan atlet-atlet berbakat. Lepas tu kita jurulatih akan berbincang lah. Bagaimana kita nak terapkan dia, latihan bagaimana yang kita akan nak berikan. Macam tu. Mula-mula sekali, memang saiz dulu lah. Saiz badan apa semua. Ada tak kategori lain? Macam mana kita nak lihat dia punya attitude ke? Sizing itu satulah. Yang keduanya, kita tengok orang kata basic skills yang dia ada tu. Sama ada dia boleh baling ke dia tak boleh baling. Ada ujian-ujian yang kita akan buat. Okey, macam nanti di para sukma kita tengok. Macam contoh dia baling ala buat lontar peluru. Kita tengok lontaran yang dibuat tu, berapa jauh yang dia buat. Layak tak dia untuk masuk ke dalam program MSN? Program di Paralimpik ni lah. Sama ada program pelapis ataupun ke podium, macam itulah. Okey. Maknanya atlet buat ketika ini, memang kita harapkanlah di seluruh negara melalui Sukma para ini pada 1 dan 6 November ini, atlet-atlet akan berkumpul di Bukit Jalil. Acara akan berlangsung di Stadium Mini Majlis Sukan Negara. Dari situ kita nilai, diharapkan banyak bakat-bakat yang akan timbul lah. Betul. Satu lagi, apa harapan lah sebagai coach melihat sukan para olahraga ni? Okey bang, harapan saya orang kata
nakkan sokongan daripada masyarakat. Bagi sokongan yang orang kata sama rata. Sokongan padu. Sokongan orang kata daripada segi support, macam kita bagi support bila ada kejohanan-kejohanan yang apa yang berlangsung, lah. Berlangsung tu untuk para ni. Oh, maknanya tak semestinya dengan wang ringgit, mungkin melalui badan-badan korporat boleh membantu dari segi sokongan, dari segi bantuan kewangan, membantu Majlis Paralimpik Malaysia lah. Mengharapkan yang itu pun satu juga, bang. Bagi saya, kalau ada badan-badan korporat yang orang kata willing, willing orang kata dia sudi untuk membantu daripada segi kewangan ataupun sponsor-sponsor. Bukan daripada, kalau bukan daripada segi kewangan, lain-lain pun orang kata itu orang kata akan menyuntik semangat lah. Itu menyuntik semangat atlet-atlet para kita ni. Yalah, melalui Datuk Seri Begat Sariman selaku Presiden Majlis Paralimpik Malaysia, beliau ni tak pernah kata tidak. Betul. Mengenai atlet-atlet para ni tak pernah kata tidak. Boleh, 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 boleh. Itulah semangat melalui Presiden MPM yang harus kita ambil contoh semangat. Itu tadi lebih kuranglah sedikit kita bersama dengan Coach Halim, Coach Bala Olahraga. Hingga bertemu di waktu dan ketika yang lain. Sorong papan, tarik papan. Kita jumpa minggu depan.